sahabat kreatif, sudah lama kita tidak ngobrol bareng terkait dengan kreativitas, terkait dengan bagaimana kita mendampingi ya peserta didik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Ya, beberapa waktu yang lalu ini saya mendapatkan permintaan gitu untuk sharing ya pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, bagaimana mendampingi peserta didik supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Ya, sahabat kreatif, ini ada satu hal yang ingin saya tekankan kembali terkait dengan kreativitas. Seperti yang saya sudah sampaikan yang lalu, bahwa menurut saya bahwa kreativitas itu muncul karena ada kesempatan. Untuk itu, jika kita menginginkan peserta didik kita menjadi pribadi yang kreatif, maka beri kesempatan kepada mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kreatif, sehingga mereka punya peluang untuk melakukan itu. Itulah yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesempatan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Jadi kreatif karena ada kesempatan, maka berikan peluang itu yang seluas-luasnya. Mari kita lihat beberapa hal yang sudah saya lakukan, dan harapannya ini juga menjadi pengalaman buat teman-teman atau saudara-saudara yang saat ini sedang mendampingi peserta didik di dalam pendidikan untuk menghasilkan pribadi yang kreatif. Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Kebetulan saya mengajar di mahasiswa, saya cukup mudah untuk mengetahui bagaimana karakter mereka, apakah mereka merupakan pribadi yang kreatif atau tidak. Saya bisa melihat dari bagaimana mereka membuat soal. Ya, kebetulan saya mendampingi mereka untuk mata kuliah matematika. Jadi cukup mudah untuk melihatnya. Bagaimana mereka membuat soal matematika itu untuk menunjukkan bagaimana kreativitas mereka. Nah, yang membuat saya agak kaget begitu, ya, sebagian besar mahasiswa yang saya beri kesempatan untuk membuat soal bebas dengan topik tertentu, sebagian besar masih menunjukkan pola-pola soal yang sifatnya rutin. Rutin artinya bahwa soal-soal itu hanya memberikan kesempatan kepada yang mengerjakan, hanya mengarah kepada satu jawaban. Sehingga dari situ terlihat bagaimana anak-anak ini atau mahasiswa ini kreativitasnya, sehingga mereka juga terlihat bagaimana kebiasaan belajar mereka selama ini begitu. Karena selama ini ternyata mereka juga dikondisikan dalam kondisi yang selalu rutin, selalu mengarah pada satu jawaban tunggal, tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk memungkinkan ya peserta didik atau orang yang mengerjakan soal itu untuk memikirkan banyak ide dan banyak jawaban dari situasi atau soal yang diberikan. Nah, di sini terlihat bahwa betul bahwa kreativitas itu atau kreatif itu muncul karena ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, sehingga dari situ kemudian saya membangun konsep baru kepada mereka. Jika kalian ingin kreatif, maka kalian harus terbuka. Dimulai dari mana? Ya, terbuka dengan soal-soal yang kita buat. Soal-soal yang kita kerjakan sudah mengarah kepada tidak lagi jawaban tunggal, tetapi jawaban yang bisa lebih dari satu. Inilah yang disebut sebagai soal terbuka atau open-ended, yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan, memikirkan, baik caranya yang beragam, bisa juga jawabannya juga yang beragam. Jika itu kita lakukan terus-menerus, maka kita akan memberi kesempatan kepada mereka untuk ngopi. Ya, ngopi. Ngopi itu adalah ngolah pikir. Ya, ngolah pikir itulah yang nanti akan membuat mereka ya memiliki kesempatan untuk mentraining, melatih
otak mereka untuk berpikir, ya, berpikir tentang sesuatu, berpikir berbeda dari apa yang biasanya. Dan disitulah nanti akan muncul imajinasi. Ya, muncul imajinasi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selalu berbeda. Inilah yang akhirnya memunculkan fleksibilitas dari mereka, yang merupakan salah satu unsur dari kreatif. Bahwa mereka akan berpikir secara fleksibel, tidak hanya mengarah kepada jawaban tunggal, tetapi mereka akan terbuka dengan jawaban-jawaban yang beragam, kategorinya berbeda, caranya juga berbeda. Tidak hanya jawaban yang banyak, tetapi strateginya juga menjadi banyak. Sehingga akan memunculkan ide-ide yang berbeda dari orang lain. Itulah yang disebut sebagai novelty atau kebaruan dari ide seseorang. Itu yang membedakan seseorang dengan orang lain, bagaimana dia kreatif atau tidak, terlihat dari beberapa aspek itu. Ya, fluensi, berapa banyaknya jawaban yang dia dapatkan. Flexibility, berapa kategori yang bisa dia dapatkan, caranya, pendekatannya, dan juga perbedaan dari ide yang mereka keluarkan yang sering kita sebut sebagai novelty atau kebaruan, sehingga dia bisa menjelaskan semuanya dengan sangat beruntun, sehingga dia mampu secara detail mengarahkan, menjelaskan urut-urutan dari semua proses yang sudah dilakukan. Ini yang disebut sebagai aspek elaborasi. Dia bisa mengungkapkan hubungan, bahkan menentukan cara-cara yang sudah dia temukan, sehingga menjadi satu alur pikir dan alur pekerjaan yang bisa dipahami oleh orang lain. Ya, itu sahabat kreatif yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif muncul karena kesempatan. Berikan peluang sebesar-besarnya, dan ini nanti kami akan memberikan beberapa contoh itu sehingga bisa menjadi referensi sahabat kreatif untuk melakukan dan memberi kesempatan kreatif untuk peserta didik. Salam kreatif. Ya, baik. Sahabat kreatif, ini adalah contoh yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana saya melihat seseorang, ya, memiliki kebiasaan kreatif atau tidak, memiliki kemampuan kreatif atau tidak, melalui soal yang mereka buat. Ini adalah beberapa contoh yang sudah mereka buat. Nah, kemudian kita akan lihat dan analisis bersama, kira-kira bagaimana polanya, gitu. Ya, kita lihat satu persatu. Oke, ini yang pertama. Ya, yang pertama, si anak ini memberikan satu gambar, begitu ya, satu gambar lingkaran begitu. Kemudian diketahui luasnya 28. Tentukan rusuknya, mungkin yang dimaksud adalah jari-jarinya, gitu ya, jari-jari atau diameter. Nah, dari sini terlihat pada saat diketahui ya luas lingkaran ini, maka soal ini pun juga hanya mengarah kepada jawaban tunggal, gitu ya. Caranya apapun yang digunakan, tetapi juga mengarah kepada satu jawaban tunggal. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Soal yang kedua, terdapat sebuah kotak berbentuk balok. Berbentuk balok. Carilah volume balok tersebut jika diketahui panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 4. Dari sini juga terlihat, pada saat anak ini menanyakan tentang volume dan diketahui panjang, lebar, dan tingginya, maka ini pun juga mengarah kepada jawaban yang tunggal. Jawaban yang hanya mengarah pada satu jawaban benar. Gitu. Nah, ini juga memberikan contoh kepada kita bahwa kecenderungan mereka masih mengarah kepada satu jawaban tunggal. Belum menggunakan pemikiran tentang bagaimana ya soal ini memungkinkan untuk mendapatkan jawaban yang lebih dari satu. Ini soal yang ketiga, ya, maaf. Soal yang ketiga juga sama begitu.
Jadi ada sebuah mainan berbentuk balok, volumenya diketahui kalau yang ini. Kalau yang tadi cari volumenya, kalau yang ini diminta untuk menentukan komponen lain jika diketahui volume. Ya, diketahui volumenya 120 cm kubik, panjang mainan 7 cm, dan tingginya 4. Kita diminta untuk menentukan lebarnya. Ini pun juga mengarah kepada satu jawaban tunggal. Nah, dari sini, ini sudah ada 3 soal. Soal yang berikutnya, kita lihat. Oke, soal yang berikutnya. Ini ada sebuah kotak berbentuk balok ya. Ini sama dengan soal yang tadi. Soal yang berikutnya, ini soal yang keempat. Diberi gambar begitu ya. Diberi gambar, diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Kita diminta mencari volumenya. Nah, dari sini juga terlihat bahwa mahasiswa ini membuat soal yang juga mengarah kepada satu jawaban tunggal. Ya, kita lihat soal yang berikutnya. Ya. Ini ada sebuah bangun datar memiliki panjang 5, lebarnya 2, diminta untuk menentukan luas. Ini juga soal yang tertutup, yang mengarah pada satu jawaban tunggal. Soal yang berikutnya juga sama. Ini berapa luas persegi yang sisinya 20? Sama juga, mengarah kepada satu jawaban tunggal. Kemudian, berapa kelilingnya? Ada segitiga, diketahui alas, tinggi, dan sisi miringnya. Ditanya, berapa kelilingnya? Mengarah kepada jawaban tunggal. Jika keliling persegi panjang, yang panjangnya 10 dan lebarnya 5, berapa kelilingnya? Berarti juga mengarah kepada jawaban tunggal. Ya, sahabat kreatif, dari sini ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana ya mahasiswa ini menunjukkan kreativitas mereka. Mereka masih pada fokus kepada bagaimana membuat soal yang hanya mengarah kepada jawaban tunggal atau yang sering disebut sebagai soal-soal tertutup. Nah, kemudian saya mencoba untuk menggali informasi lebih dalam kepada mereka dan kami diskusi dan kami ngobrol begitu. Ternyata ini terjadi karena mereka terbiasa diberi soal-soal yang memiliki tipe seperti ini, yang hanya mengarah kepada jawaban tunggal atau yang sering disebut sebagai soal-soal. Jadi pembiasaan yang dilakukan oleh pengajar maka juga akan membentuk mereka menjadi pribadi dengan pembiasaan yang juga sama seperti yang dilakukan oleh pengajarnya. Sehingga kalau melihat kondisi ini, maka berilah kesempatan mereka untuk melakukan hal yang kreatif. Caranya gimana? Kita sebagai seorang pengajar yang harus memberikan kesempatan itu. Kita tidak bisa hanya berharap mereka menjadi pribadi yang kreatif kalau kita sendiri tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kreativitas itu. Tidak memberi kesempatan mereka menjadi pribadi yang kreatif. Kalau soalnya model seperti ini, maka mereka hanya akan berpikir hal-hal yang sifatnya tunggal. Tidak berpikir dengan cara-cara yang berbeda, tidak berpikir untuk menentukan alternatif-alternatif yang lain yang memungkinkan untuk menghasilkan banyak jawaban, banyak strategi, bahkan banyak ide yang mereka bisa buat. Jadi sahabat kreatif, ingat, kalau kita ingin peserta didik kita menjadi pribadi yang kreatif, beri kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Jangan hanya hal-hal yang sifatnya terbuka, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya terbuka, open-ended, menghasilkan banyak ide, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana soal-soal yang kita berikan dalam bentuk soal terbuka atau open-ended yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang tidak tunggal lagi, tetapi banyak variasi, banyak cara. Selamat menikmati video ini dan salam kreatif.
Ya, sekarang. Ini saya punya, ini namanya kubus-kubus satuan. Ya, kubus-kubus satuan. Terlihat kubus satuannya? Terlihat. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kubus satuan. Oke. Sekarang, nah ini sekarang mulai berimajinasi sekarang. Bagaimana ya keenam kubus satuan ini bisa dipakai untuk membuat soal, ya, membuat soal yang tidak hanya memberikan peluang pada jawaban tunggal. Nah, sekarang kira-kira gimana? Dari 6 kubus satuan ini, silahkan coba imajinasikan, coba pikirkan begitu ya. Soalnya jadi seperti apa ya, supaya jawabannya tidak tunggal. Kira-kira soalnya dibuat seperti apa, sehingga nanti peserta didik atau siswanya itu, dia akan menunjukkan beberapa alternatif, tidak hanya satu saja. Ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Kira-kira gimana soalnya? Ini harus menggunakan imajinasi dan olah pikir ini. Tidak hanya bicara fakta dan pengetahuan saja. Ayo. Oke. Jadi kalau seperti ini, kira-kira gimana ya gitu? Yang idenya bagus, saya kasih poin 3 ini. Wah, ini langsung poinnya langsung 3 nih. Selama perkuliahan dapat poin 30, wah langsung dapat A. Ini poinnya 3. Ya, siapa yang punya ide? Bagaimana ya soalnya supaya memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk menghasilkan jawaban yang tidak tunggal atau lebih dari satu. Ini difoto atau dibacakan ya Pak? Dibacakan boleh, nanti saya peragakan. Akil, silakan Gil. Mencoba ya Pak. Nggak apa-apa. Gimana Gil? Gini. Di atas meja terdapat 6 kubus yang mempunyai sisi 2 cm di setiap kubusnya. Nah, ini kubusnya sama semua. Jadi kubus satuan itu sama. Jadi sediakan 6 kubus satuan aja, enggak apa-apa. Jadi sediakan 6 kubus satuan. Terus? Dari 6 kubus tersebut dapat membentuk sebuah balok. Terus? Berapakah volume balok tersebut gitu, Pak? Berapa volume balok tersebut? Yeah. Volumenya berapa? Volumenya berapa? Yang ditanyakan. Iya, volumenya berapa berarti? Sebentar, Pak. Volumenya berapa? Ini kubus satuannya ada berapa, Tak? Ada 6. 6, berarti volumenya berapa? CC. Ya. Volumenya berapa? Isinya berapa, Tak? Isinya? Isinya ya 6 pasti. Isinya 6, berarti otomatis volumenya 6. Kalau yang ditanyakan volumenya, jawabannya tunggal, 1, yaitu 6. Isinya 6, 6 kubus satuan. Tapi supaya jawabannya tidak tunggal. Nah, jadi soalnya jadi berapa? Kalau ditanya volumenya berapa, pasti 6. Jawabannya tunggal, 1 saja jawabannya. Yuk, sekarang supaya jawabannya tidak 1. Gimana? Ini yang namanya belajar untuk tadi. Ensin yang kedua tadi. Ya, ini merupakan training of mind, ya, mentraining pikiran kita supaya bisa berpikir kritis dan kreatif. Gimana kira-kira? Halo, belum ada ide? Oke, yuk kita coba sekarang ya. Ini sudah mentok ini kayaknya.
Oke, sekarang gini. Kalau ditanya volumenya, pasti jawabannya tunggal, yaitu 6. Nah, berarti yang diminta adalah bentuklah ya beberapa balok yang volumenya 6. Kira-kira bentuknya seperti apa saja? Bentuklah 6 kubus satuan ini menjadi balok sehingga volumenya 6. Bentuknya seperti apa saja, Bro? Jawabannya tunggal atau banyak? Banyak, ya. Bentuknya seperti apa? Ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa? Sebut aja gitu, nanti saya nyusun. Contoh 1. Apakah ini 6 volumenya? 6 atau tidak? Panjangnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya berapa? Lebarnya 1, tingginya 1. Volumenya berapa? Ada bentuk lain? Ada, Pak. Gimana bentuknya? 22 22 22 22, Pak. 22 22 gini ya. Gini kah atau gimana? 22 ya, ini maksud? Ya gitu, Pak. Apakah bisa seperti 6 juga? Kita lihat sekarang. Ini panjangnya berapa? 1 2 3. Lebarnya berapa? 1 2. Tingginya berapa? 1 ya. Volumenya apakah 6 juga? 6 ya. Ada bentuk lain? Apakah 6 juga? Apakah 6 juga? 6, Pak. 6. Ini? Apakah 6 juga? Coba perhatikan yang ini. Apakah 6 juga? Saya kasih berdiri begini. Begini. Apakah 6 juga? Panjangnya 1. Lebarnya 1. Tingginya berapa? 6. 1 kali 1 kali 6. Volumenya juga sama dengan 6. Ada berapa cara tadi? 1. 1 kan begini tadi ya. 1 tidur begini. 2 bisa begini. Ya kan? 2, 3 bisa begini. Ya kan? 4 bisa berdiri seperti ini. Nah, ini yang disebut mengolah pikiran dan imajinasi. Nanti yang harus dilakukan di pembelajaran matematika kita tidak bicara fakta dan kognitif saja, tetapi bicara bagaimana mengolah pikir mereka. Ini contoh yang kedua. Perhatikan di sini. Ya. Contoh yang kedua. Dimungkinkan berapa jawaban yang di sini? Berapa jawaban? Yuk, dimungkinkan berapa jawaban? Oke. Berapa jawaban kira-kira? Jadi, disediakan, jadi perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Gambarlah paling sedikit 3 segitiga. Berarti artinya sebenarnya bisa lebih dari itu. Ya, kira-kira gambarnya seperti apa? Ya. Ini salah satu belajar berimajinasi.
Oke, ada yang sudah dapat? Jadi diminta untuk menggambar minimal 3. Ya, minimal 3 segitiga yang lain yang luasnya sama dengan segitiga ini. Nah, segitiga ini memiliki luas berapa? Luasnya berapa? Luasnya berapa ini segitiga? Halo, luasnya berapa segitiga ini? Alasnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Alasnya adalah 5. Betul? Tingginya berapa ini? Nah, cari di sini. Tegak lurus ya. Ini adalah tingginya. Tingginya berapa ini? 4. 4 ya. Nah, berarti luasnya berapa? 10, Pak. Nah, maka luasnya adalah 10. 10. Nah, kalau luasnya 10, sekarang gambar segitiga yang luasnya 10. Ya. Oke, berarti gambarnya seperti apa saja? Oke, satu misalkan. Tak kasih seperti ini. Nah, terus kemana? Kanan. Ke kanan berapa? 2,5 Pak. 2,5 atau 5? 5. 5 ya. Oke, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai di sini ya. Ini luasnya juga sama. Aduh, menceng sedikit, enggak apa-apa ya. Oke. Seperti ini, kalau misalkan tingginya hanya 2. Tingginya 2, berarti alasnya berapa? 10. 10? 10 atau 5? 10. Oke, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5 sampai di sini ya. Ini luasnya juga 10. Aduh, menceng sedikit, enggak apa-apa. Oke. Terus kalau tingginya saya buat 5, boleh kan? Boleh kan? Boleh. Ya, boleh. Berarti alasnya berapa? 4. Ini juga 10 juga luasnya. Kurang satu. Oh iya. Ada anginnya nanti. Kurang satu ternyata. Oke. Harusnya 4. Nah, ini ke sana 4 ya. Ada yang lain? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? Halo? Apakah ada yang lain? Halo? Apakah ada yang lain? Kalau di sini saya kasih 4. 1, 2, 3, 4. Yuk. Gambarnya seperti apa? Tingginya 5, tapi titiknya di tengah, Pak. Titiknya di tengah ya? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya? Iya. Ini ya. Oke. Nah. Oke, siku-siku di sini ya. Ini juga 10. Nah. Ini yang dinamakan sebagai belajar yang menggunakan imajinasi, olah pikir. Tidak hanya belajar tentang pengetahuan dan faktanya saja begitu. Nah, ini baru menjawab yang A. Ya.
ya. Ini baru menjawab yang A. Sekarang kalau menjawab yang B. Ya, kalau menjawab yang B gimana kira-kira? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menjawab yang B? Nah, kira-kira bangun datar apa saja yang bisa dibentuk yang memiliki luas sama dengan segitiga ini? Mela? Persegi panjang. Persegi panjang, ya. Persegi panjang dengan panjang berapa, lebar berapa? Panjang 5, lebar 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Panjangnya 5. 5, lebarnya bentar, berapa? Ya, gimana? Panjangnya 5. Bener enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Panjangnya 5, lebarnya berapa? 2. 2, oke. Apakah luasnya 10 ini? Pastilah ya, 5 kali 2 kan? 10, oke. Iya, 10. Ada lagi? Ada lagi? Cacar ginjang, Pak. Cacar ginjang, oke. Cacar ginjangnya gimana? Alasnya 5. Alasnya 5 ya, yang tak kasih. Iya. 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus? Tingginya 2. Tingginya 2 ya. Nanti kesini ya. Oke. Iya. Ini juga 2 ya. Gini kah? Iya. Ya, ini ya. Tingginya 2 nih ya. 2, luasnya. Oke. Alas sekali, tinggi. Ada lagi? Ada lagi, Tirsa? Persegi, Pak. Persegi. Nah, persegi ukurannya berapa? Ini 10 loh. 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 10. 25. Salah. Salah. 5 kali 5, 25 loh. Persegi bisa enggak? Karena ini 10. Enggak bisa kalau persegi. Yuk, bangun apa lagi? Ayo, apa lagi? Layang-layang, Pak. Ah, layang-layang berapa? Di satunya 10, di duanya 5. 2. 2 ya, 10 ya, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas di sini ya. Anunya 2 ya? Iya, yeah, 2. Oke. 2 di sini. Begini kah? Layang-layangnya. Aduh, iya, yeah, Pak. Enggak apa-apa ya. Oke lah ya, ini layang-layangnya. Iya, yeah, oke. Okay. Berarti ini kan 2. 2 kali 10 ya. 20 bagi 2 ya. 10 juga ya. Oke, okay, mantap. Yeah. Ada lagi? Pasti ada yang lain lagi. Trapesium, Pak. Trapesium. Oke, okay, trapesium. Trapesiumnya berapa? Sisi yang atas 2. Sisi yang atas 2. Sisi yang bawah 3. Tingginya dulu, Pak. Tingginya 4. Tingginya? 4. 4. Tingginya 4 ya? Iya. Yeah. 4. Oke, okay. 1. 2, 3, 4 ya. Oke, okay. Berapa anunya? Tingginya kan 4 ya. Sisi bawahnya berapa? 3. 3? Iya. Oh, berarti anu ya. Apa namanya? Siku-siku kah? Iya. Siku-siku ini kah? Iya, Pak. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Ini berapa? 5. 5 kali 4 ya, bagi 2 ya. Iya. Oke. 10 juga. Nah, coba bayangkan kalau siswa kita dibiasakan dengan pola berpikir kayak gini. Kira-kira piye? Kira-kira gimana? Kalau jadi kalau misalkan ya, misalkan
anak-anak kita atau peserta didik kita diberi kesempatan untuk mikir seperti ini terus lama-lama. Lama-lama kreatif atau enggak? Kreatif. Bisa jadi matematikanya lupa, tapi kreativitasnya dia akan tetap tertanam. Nah, ini pesan saya. Inilah tantangan kita ya. Tantangan kita bahwa dalam pembelajaran matematika, ini yang diharapkan. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana kita mengajar untuk bisa mengolah pikiran mereka, sehingga mereka punya imajinasi untuk membayangkan. Coba tadi Agil bisa membayangkan tadi ada trapesium. Oh, di atasnya 2, Pak, bawahnya 3, gitu kan? Nah, itu kalau tidak punya imajinasi kan akan sulit juga berpikir. Layang-layangnya meskipun langsing enggak apa-apa gitu kan ya. 10 sama 2. Tapi ya akhirnya muncul imajinasi itu. Ya, baik. Sahabat kreatif, apakah Anda mendapatkan manfaat dari video ini? Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa memberikan like, komen untuk kemajuan channel ini sehingga kami lebih banyak memberikan hal-hal baru untuk Anda dan pastinya untuk pendidikan kita, untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang kreatif di masa depan sehingga peserta didik kita akhirnya akan menjadi pribadi yang kreatif dan akhirnya menjadi pribadi yang mandiri sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan keinginan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju akan bisa terwujud. Terima kasih sahabat kreatif untuk asensinya sehingga channel ini menjadi semakin hari semakin baik dan semakin banyak informasi baru yang bisa kita berikan. Terima kasih. Salam kreatif.